Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hai Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Dipecat dari partai, mantan ketua DPC Gerindra Blora gugat Prabowo ratusan miliar rupiah. Menhan RI yang juga merupakan ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto digugat ratusan miliar rupiah oleh mantan kader partai yang merasa dirugikan. Dilansir melalui redaksi terkini.id, Setiaji Setiawijaya, merupakan mantan ketua DPC Gerindra Kabupaten Blora, menggugat Prabowo Subianto selaku ketum DPP Gerindra senilai 501 miliar rupiah. Gugatan itu dilayangkan sebab Setiaji dicopot sebagai ketua DPC Gerindra Blora, Jawa Tengah. Kita masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat kantor DPP Gerindra berada. Jenis gugatannya perbuatan melawan hukum atau PMH. Tutur pengacara Setiaji, Farid Rudiantoro, Jumat 3 Desember. Farid juga menyebut kliennya merasa dirugikan karena pemecatan yang dialaminya. Beliau Setiaji itu kan dipecat dari partai. Dari pemecatan itulah, karena merasa dirugikan, maka pihaknya melakukan upaya gugatan hukum. Ia juga menyebut hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui secara persis alasan apa yang membuat kliennya itu dipecat dari Partai Gerindra. Unsur pemecatannya juga belum diketahui, di situ hanya disebutkan tidak taat pada aturan partai. Setiap warga negara yang dirugikan itu berhak untuk melakukan upaya hukum, intinya karena merasa dirugikan, maka melangkah ke gugatan. Dalam gugatan tersebut, Farid menyebut pihaknya meminta kerugian material sebesar 1,1 miliar rupiah dan kerugian imaterial senilai 500 miliar rupiah. Dalam gugatan itu, kita meminta kerugian material sebesar 1 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 500 miliar rupiah. Kenapa sebesar itu? Jika material kan bisa dihitung, namun kerugian imaterial ini kan menyangkut citra dan nama baik. Ini yang tidak ternilai. Dihubungi pada kesempatan yang berbeda, Setiaji Setiawijaya mengaku, meskipun dicopot sebagai ketua DPC hingga saat ini, dirinya masih aktif bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora. Saya masih anggota DPRD, dipecat partai itu urusan lain. Untuk keterangan lainnya, hubungi penasihat hukum saja. Untuk diketahui, tidak hanya Setiaji saja yang mengajukan gugatan, ada kader lain yang juga dipecat dan menggugat Prabowo Subianto, yakni Afrizalana, sehingga total gugatan dari kedua kader ini mencapai 1 triliun rupiah. Partai Gerindra tidak akan gentar menghadapi gugatan mantan ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blora, Setiaji Setiawijaya, kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan sejak dia bergabung di partai berlambang Kepala Garuda ini, belum pernah sekalipun kalah menghadapi gugatan mantan kader. Saya 11 tahun mengurusi kader-kader bandel yang berani gugat Pak Prabowo. Seingat saya tidak pernah kalah, ujar Habibur Rahman kepada kantor berita politik RMOL Jumat 3 Desember. Dikatakan Habibur Rahman lagi, setiap keputusan partai dalam memberikan sanksi kepada kader selalu didasarkan pada ADART atau Aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Semua putusan itu dibuat sesuai dengan ADART. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto digugat 501 miliar rupiah oleh Setiaji. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh Setiaji ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 1092/PDT Susparpol sekian. Gugatan diajukan Setiaji kepada Prabowo terkait pemberhentiannya sebagai kader Partai Gerindra. Kabar terkini, Prabowo sebagai Menhan digugat. Persoalan apa ini? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto digugat oleh Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati yang diwakili oleh Mayjen TNI Purnawirawan Sudarsono, Kasdi, ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Kementerian Pertahanan Kemhan bersuara terkait gugatan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Biro Humas Kemhan melalui siaran pers yang diterima pada hari Minggu 18 Juli. Kemhan mengatakan Kavling Pangkalan Jati merupakan badan milik negara yang diperoleh melalui pembebasan tanah masyarakat oleh TNI Angkatan Laut pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965. Dengan menggunakan APBN 2000 pada saat itu,
Kemudian pada tahun 2012, Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, mengajukan permohonan pemindah tanganan hak atas tanah Kavling menjadi milik pribadi melalui surat nomor R-249 sekian tertanggal 6 Desember 2012. Dengan cara penjualan kepada penghuni atas tanah Kavling TNI Angkatan Laut yang berada di Jakarta dan Surabaya kepada Panglima TNI. Atas dasar surat Kasal, Panglima TNI melalui surat nomor B-530 sekian, tanggal 5 Februari 2013, mengajukan permohonan pemindah tanganan dengan cara penjualan atas tanah Kavling TNI Angkatan Laut yang berada di Jakarta dan Surabaya kepada Menhan. Setelah itu, menindaklanjuti surat Panglima TNI pada tahun 2014, Menhan mengajukan permohonan pemindah tanganan TNI Angkatan Laut di Pangkalan Jati Jakarta Selatan kepada Menteri Keuangan dengan surat nomor B1847 sekian tanggal 17 Oktober. Namun, hingga saat ini tidak ada persetujuan penjualan aset BMN TNI Angkatan Laut di Pangkalan Jati Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kemhan telah menyiapkan langkah dan siap terkait gugatan tersebut. Kemhan mengatakan Menhan Prabowo Subianto akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jungto, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN atau BMD, kedudukan Menhan dalam pengelolaan barang milik negara atau BMN adalah selaku pengguna barang, sedangkan pengelola BMN adalah Menteri Keuangan. Dalam pengelolaan BMN, kewenangan keputusan pemindah tanganan BMN berada pada pengelola barang. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang hanya berwenang mengusulkan apabila telah memenuhi syarat yang telah berlaku. Bunyi keterangan pers dari Kemhan. Selaku pengguna barang, Menhan berkewajiban melakukan pengamanan aset tanah baik pengamanan fisik, administrasi, dan hukum. Untuk itu, menyikapi gugatan terkait Kavling Pangkalan Jati, Kemhan akan mengikuti prosedur hukum di PT UN. Lanjut keterangan tersebut.